is bad love. Bad love, there's about to be a massacre, so hold up. Kembali lagi dengan channel kita Jakarta Hobi. Nah, udah gak sabar ya, saya Mas Surya sudah agak lama gak nge-review. Dan hari ini saya akan mereview kembarannya dari WL Toys 10428B. Dan ini tipenya 10428A. Dan spesifikasinya tidak jauh berbeda. Perbedaannya hanya pada bagian body saja. Dan pada bagian body dan di remote juga sama. Dan remote-nya ini sudah LCD seperti ini. Sudah LCD. Dan ini remote-nya sangat bagus sekali yang tipe LCD ini. Dan ini bodinya itu doff, lembut gitu ya, kayak baby face gitu. Tapi di chargernya tetap sama dengan WL-WL yang lain, tidak jauh beda ya. Oke. Dan ini menurut saya ya, menurut saya nih pribadi, dan ini shocknya itu suspensinya itu lebih lembut dari yang tipe-tipe kebelakangannya lah ya, lebih lembut. Dan bannya itu juga lebih lembut, atau karena bannya lebih lembut maka dia lebih stabil. Because ini stabilnya lebih stabil dari 10428B ya, menurut saya sih. Ini skalanya 1 banding 10, lumayan besar, beratnya juga lumayan. Dan baterainya itu sudah lipo. Baterainya lipo 2200 mAh 2 sel. Dan bagian kaki-kaki atau adjust joint-nya ini di sini ini sudah metal ya di sini, bagian metal di depan juga di sini metal. Dan suspensi belakangnya tetap sama, yang di depannya seperti Traxxas ya. Traxxas. Dan motornya itu pakai motor 540 seperti A959B yang speednya 70 km/jam. Dan ini tidak sampai segitu. Kenapa? Motornya sama tapi speednya kok tidak sampai, karena ini bodinya lebih besar dan penggerakannya itu agak lebih lamban karena berat bodinya juga dipertimbangkan saat melaju. Dan kestabilan juga sangat worth it sekali. Dan kecepatannya itu maksimumnya 30 km/jam ya, kalau nggak salah, lebih kurang seperti itu. Dan waktu pengecasannya itu menggunakan charger ini ya, sekitar 3 jam lebih deh kalau pakai charger yang ini. Dan bodinya sangat keren, kalian bisa lihat. Dan ini sangat cocok main di lumpur, main di tanah-tanah, di pasir, di jalan aspal, di semuanya bisa main. Dan ini adalah Monster Truck Crawler. Dan bagaimana aksinya, yuk langsung saja kita lihat. Nah, gimana teman? Sudah dilihat kan aksi-aksinya?
Kalian mungkin lebih tega menyiksanya, silahkan siksa, tapi dimaharin ini dulu di Jakarta Hobi ya. Dan ini sama 10428B itu perbedaan hanya lampu saja, saya baru sadar. Dan di sini tidak dapat lampu LED di depannya, yang 10428B itu dapat lampu. Ada lampunya 6 di depan dan di belakang, lebih cakep sih ada lampunya kan. Tapi ini suspensinya lebih lembut, dan lebih lembut dan juga lebih ngacir, sangat juga ngebut gitu. Jadi kalau untuk kalian yang suka crawler campur offroad, siluman lah mobilnya, ini sangat bagus dan rekomendasi sama kalian semua. Dan ingat, tetap setia nonton channel ini, dan yang bagi yang belum subscribe silakan subscribe, dan silakan klik like atau komen langsung apa yang kurang atau apa yang mobil yang mana saya akan review selanjutnya. Dan drone-drone juga kita banyak, silahkan aja request, kita akan langsung reviewkan untuk kalian. Dan thank you.